Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan Batu Raya 14. Seperti inilah penampakan kondisi dari rumah Ade, yaitu pelaku penculikan dan pembunuhan bocah 11 tahun bernama Dewa yang ditemukan mayatnya kemarin dalam kondisi terikat dalam kantongan di bawah jembatan Nipa-Nipa. Kondisi rumah Ade saat ini seperti yang Anda lihat, ini sudah hancur berantakan. Rumah panggung ini nyaris sudah tidak bisa terpakai lagi akibat diamuk massa yang emosi sepulang melakukan proses pemakaman terhadap jenazah Dewa pada Selasa sore kemarin. Ini dindingnya, perabotannya semua sudah diturunkan ataupun dihancur oleh massa yang beringas. Ini kita lihat, ini nyaris tidak ada yang tersisa di sini. Ini hancur semua, Tribuners. Televisi, apa kasur semua sudah nampak rusak berat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.